kita tetap berdoa, berupaya ke mana-mana. Perusahaan-perusahaan asing, perusahaan daerah, tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa ibadah. Ibadah, karena kita ada tagline udang manis, salah satu huruf A itu agamis. Tidak ada gunanya kita hidup ini hanya sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan bedah rumah di Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024. Dengan ini secara resmi saya nyatakan dimulai pelaksanaan. Saya mewakili seluruh masyarakat yang mendapat bantuan program bedah rumah, yaitu 43 orang. Sangat mensyukuri atas bantuan ini. Kami sebagai warga masyarakat sangat terbantu sekali ini. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan bantuan ini bisa berjalan lancar untuk seterusnya ke depan. Dan semoga harapan kami, warga masyarakat Tulang Bawang, bisa rata mendapat bantuan bedah rumah.